kita punya tugas, ya, punya tugas dari pimpinan, yaitu yang biasanya kita baksos adalah mengumpulkan massa, mengumpulkan pasien di lapangan. Tapi kali ini tidak, perintahnya beliau mengobati di rumah masing-masing atau door to door. Kita jemput bola, kita mendatangi. Jadi mohon izin bantuannya senior, ya, mohon izin. Mari kita sukseskan acara ini. Apa yang dikehendaki oleh pimpinan kita dukung. Kita harus sukses menjalankan tugas ini. Ini tugas mulia, apalagi menyangkut masyarakat. Target kita, apa yang dikeluhkan masyarakat harus sembuh. Sembuh. Nah untuk itu Pak Babinsanya nanti akan mengantarkan kita ke kelurahan dulu, karena titik kumpulnya di kelurahan. Setibanya di kelurahan nanti kita bertemu dengan pasien. Ini kebetulan saya perkenalkan Babinsa Sorosutan, Mas apa? Sersan Agus. Sersan Agus. Beliaunya yang tertua di Koramil Umul Harjo, kebetulan menjabat Batut. Mas Agus juga. Sama, ini juga Mas Agus, ya. Sama. Jadi mungkin sekelumit singkat, padat, berisi. Silakan Mas Agus berikan arahan kepada kami. Terima kasih. Silakan. Terima kasih Pak Arifin dan kru, ya, yang telah dan akan membantu masyarakat dalam rangkaian nanti ini. Siap. Saya minta tolong bekerja seperti biasanya. Siap. Yang baik, minta tolong layani masyarakat. Siap. Oke. Okay. Dalam rangka ini. Siap. Oke. Okay. Siap. Sekian. Terima kasih. Siap. Dilaksanakan. Oke. Okay, habis ini kita minum-minum dulu. Mohon maaf. Memang briefingnya sangat sederhana. Kita briefing di warung kopi, kedai kopi. Setelah ini habiskan kopi dan habiskan makanannya, habis itu kita berangkat. Terima kasih. Saya dan senior dan Babinsa sini
akan membahagiakan Bapak Ibu. Amin. Apa bentuk kebahagiaan nanti setelah saya tahu rumahnya Bapak Ibu sekalian? Ya, paham? Paham. Oke? Okay? Contoh, misalnya contoh nih, contoh. Saya langsung mau nembak Ibu nih, sedih. Sekarang hari ini saldo di dompetnya berapa? Nyangun tak? Nah, jujur berapa? 100, iya, buka coba. Perlu tambahan tidak? Perlu tambahan. Oh iya, kan iya. Begitu. Betul ya, ini ya. Ah, ini betul. Itu 120 ya. Terus, Ibu, berapa? 10.000. Ini cuma 10.000 ya. Ini 10.000, benar. Saya mau nanya, Bunda jangan tersinggung. Iya. Uang 10.000 mau buat apa? Tadi cuma untuk jaga-jaga aja, barangkali untuk kopi. Iya kan? Iya. Bapak berapa? Bawa. Ayo, ini kita cek. Kita cek lo. Iya berapa sekarang? Yo, Ibu taruh sini. Ya Ibu. Ya Ibu sini 10.000. Masalah pengantar. Pantau. Bapak. Ini berapa? 25, Bapak? 27.000, Bang. Yang tersedikit akan tuh. Wah. Bapak berapa? Benar, begitu. Ayo. Jualnya apa? Jualan apa? Apa aksesori? Ini jualan apa? Ini, Bu. Jualan tamu. Ibu jualan apa? Hah? Buruh harian. Bapak kerja apa? Enggak kerja. Bapak? Pasanggur. Oke. Ini bukan aleman, bukan mencari pujian. 60.000. Ya. Ya. Jadi saya akan membantu yang kira-kira mulai dari yang 10.000 aja. Nah, ini saya bantu sampai. Ini sampai juga. Ini sampai ya. Dengan terus. Ini sampean. Ini bisa main juga. Oke. Sekarang sampean bahagia tidak? Walaupun sedikit dulu bahagia toh? Nah, kebahagiaan ini hanya 100.000, belum yang lain. Sampean punya uang dari saya 100.000, kalau sakit masih bahagia tidak? Nah, untuk itu selain saya bantu uang, saya akan membahagiakan sampean dalam bentuk kesehatan. Kesehatan ya. Bisa ya? Ya? Siap ya? Ya. Maka sampean akan saya bantu, selain saya bantu uang, saya juga dan senior dan Babinsa ini, sampean Babinsa mana? Solo. Babinsa Solo Sultan ya akan mendatangi rumah sampean. Ya. Siapa yang mau duluan? Tapi yang terdekat duluan. Ya. Ya. Jauh enggak rumahnya? Ya dari sini. Sana. 200 cerah. Ke tempat Bapak dulu ya. Nanti saya dan senior dan tim akan mengobati sampean apapun keluhannya. Selain dapat rezeki, sampean dapat kesembuhan. Sampean dapat sehat. Bahagia dua kali toh? Bahagia yang ketiga kita lihat nanti rumahnya. Wah, apakah Bapak ini butuh pekerjaan atau bagaimana? Bagaimana terserah. Ya? Pernah enggak dapat tim seperti ini? Pernah? Berbahagialah sampean punya Babinsa Mas Bambang. Ya, tanpa Babinsa Mas Bambang sampean enggak mungkin ketemu saya. Berarti Allah mempertemukan saya dan sampean perantara Babinsanya Pak Bambang. Ya betul. Bisa dipertahankan enggak Pak Bambang sini? Bisa. Jangan pindah gitu ya. Ya. Tadi uang dikumpulkan di Gira mau kita cita untuk upah terapu gratis bang. Gira mau untuk upah kita. Itu uang itu sedekah saya buat sampean. Tidak ditarik lagi. Nikmati mungkin buat jajan anaknya, mungkin beli beras istrinya. Silakan dinikmati ya. Ini kebahagiaan pertama barokah ya. Kebahagiaan pertama kali ketemu saya. Ya. Nanti mungkin akan ketemu yang kedua, mungkin dikasih mobil kek, kasih motor ya, ya kan?
Senang tidak sekarang? Senang ya. Nah, kalau sudah senang, nanti silakan sampaikan ke Tuhannya, ke saya, ya. Oke? Paham? Oke ya? Ya? Tidak, bisa juga. Yang mungkin ini takut dikira ada rekayasa, takut dikira ada rembukan, takut dikira ada apa-apa. Untuk yang pertama, katanya saya dengar kabar ada yang sakit pinggang. Siapa? Pasti belum datang. Oh, belum datang. Pak? Oh, belum datang ya. Yang pusing siapa? Ini. Ya, oke. Takut dikira rekayasa, ya. Dikira rekayasa, saya akan mengobati sampean biar disaksikan ini para senior, Pak Binsa dan ibu ini juga yang mengantar. Biar menyaksikan di sini. Kalau iya bilang iya, kalau tidak bilang tidak. Jangan nanti mentang-mentang sudah saya kasih uang, oh iya enak ya, tidak boleh. Tidak boleh, ini harus jujur, sejujur-jujurnya, paham? Oke, saya, ini mumpung ada saksi, saya juga belum kenal. Ini saya belum kenal ya, tolong kenalkan siapa namanya? Ibu Titi. Ibu Titi, jabatan apa di sini? Ibu rumah tangga. Ibu namanya siapa? Rimas. Oh, Rimas. Bapak? Bapak namanya siapa? Sampai duduk situ aja, Pak. Duduk situ, Pak. Ini saya mohon izin nih akan memperagakan biar tidak dibilang rekayasa. Dan ini tidak ada rekayasa sedikit pun, ya. Tolong Ibu. Ibu keyakinan agama apa? Oke. Berarti kan tidak boleh berbohong ya. Apapun agamanya mungkin tidak boleh berbohong ya. Dilarang untuk berbohong. Oke? Kalau ibu bilang merasa nyaman, sampaikan. Merasa enak, sampaikan. Merasa ringan, sampaikan. Sudah sembuh, juga sampaikan. Kebetulan beliau per menit, per detik, per jam, per hari selalu pusing. Ibu ini selalu pusing. Akan saya praktekkan dengan ramuan terapi, ramuan penyulit. Ya. Ini mumpung banyak saksi. Saksi sudah banyak. Ini sebelumnya saya juga tidak kenal. Saya baru ketemu ya. Oke. Ibu tolong nanti sampaikan jika merasa enak, sampaikan ya. Pusingnya sudah hilang, juga sampaikan ya. Mohon izin, Komandan, akan kami praktekkan bagaimana terapi tercepatnya kita.
tidak sakit gigi? Ya. Ada gigi yang berlubang? Banyak. Banyak. Ada rahasia ya. Ada rahasia lubang banyak. Oke. Ini Satra. Ini ada enggak 2 menit? Belum ya? Sekitar 2 menit. 2 menit ada? 2 menit ya. Ini diterapi kurang lebih ibu 2 menit. Yang katanya ibu sering pusing, tolong ibu sampaikan sejujur-jujur. Ya? Boleh jujur, tidak boleh bohong. Betul. Ya. Ibu tiada menit, tiada detik, tiada hari pusing terus. Saya nerapi baru 2 menit. Boleh jeng? Senior, pimpinan, ini tidak ada rekayasa sedikit pun, tidak ada janjian, ya kan? Ibu, kalau memang merasa nyaman, merasa ringan, cukup jempol dua begini, oke? Angkat jempol, merasa enak, jempol dua begini, itu kodenya, kode bahasa tubuh saja, ya. Apakah ibu setelah diterapi lebih kurang 2 menit, apakah merasa pusing? Atau di kepala ibu merasa nyaman? Jempolnya dua. Ah, setiap bilang, anu, saya tanya langsung jempolnya. Saya ulangi lagi. Apakah kepalanya ibu sekarang begitu diterapi kurang lebih 2 menit merasa nyaman? Nah, nyaman gitu ya. Nyaman. Yang kedua, apakah di kepala sekarang merasa ringan? Bagus. Ketiga, apakah di kepala sekarang merasa enteng? Keempat, apakah di kepala merasa segar? Yang kelima, apakah di kepala sekarang rasa pusingnya sudah hilang? Hilang. Sejujur-jujurnya. Nah, ya, dengan cara demikian, ini saksi banyak. Rekayasanya kita di mana? Saya tanya yang ke 6, apakah saya janjian sama ibu? Tidak. Oke. Yang ke 7, apakah ini ada rekayasa? Tidak. Ya kan? Menurut ibu, apakah terapi Banyuwangi itu bagus? Apakah ibu bukan karena dikasih uang terus ngomongin saya, menguji saya? Tidak. Ini yang sesungguhnya. Oke. Monijen, pimpinan, komandan, yang terakhir permintaan dari saya, tolong ibu sampaikan pesan dan kesan ibu satu setelah bertemu dengan saya, setelah bertemu dengan Babinsa, setelah bertemu dengan tim kami, dan setelah diterapi. Oke, yuk sampaikan. Oke, sampaikan apa bebas. Terima kasih. Ya. Kepala saya sudah enteng, ya. Mungkin dengan pengobatan ini sudah nyaman, ya. Dan saya berikan kepada Bapak, ya. Ya. Yang telah menyebabkan penyakit saya. Gitu ya? Sudah berapa tahun Ibu sering pusing? Sudah lama, Pak. Lamanya berapa tahun? Dari 2016. Dari 2016 berarti berapa tahun? 3 tahun, Pak. Sudah di Sarjito sudah 3 tahun ya. Ini hanya hitungan 2 menit ya. Ibu enak ya. Oke. Dengan ibu siapa namanya? Pasya. Terima kasih Ibu Pasya. Insya Allah saya dan tim dan para senior akan berkunjung ke rumah ibu. Apakah diterima? Diterima. Diterima. Dengan senang hati? Senang hati. Iya. Senang bertemu dengan Pak Tentara? Pak. Alhamdulillah. Terima kasih Ibu. Thank you.